Dan kamu janji, Syah. Kamu janji kalau kamu mau sayang sama aku. Mau berusaha sayang sama aku, tapi apa? Ani, bisa gak usah kompor jadi manusia? Gue kan cuma nanya, lagian gue gak ada niatan buat kompor ini. Syah, udah deh. Rin! Bentar dong. Ki, lo tuh bisa gak sih gak usah ngejar gue? Bisa gak biarin gue sendiri dulu? Gue tuh butuh waktu sendiri, Ki. Menurut gue, yang lo butuh sekarang adalah ada orang di samping lo. Dan itu gue. Ya, gue mau ada selalu di samping lo. Gue mau selalu jagain lo. Justru itu. Kalau lo terus-terusan di samping gue, orang-orang malah makin aneh ngeliat gue, Ki. Lo gak inget tadi mereka ngomong apa buat gue? Cewek agresif yang gue ganti pacar. Gue malu. Lo gak usah malu. Gak usah didengerin omongan orang itu. Apalagi ya, ya itu yang udah berlalu, masa lalu ya udah biarin aja. Lagi pula, gue yakin kok semua orang di sini juga pernah ngelakuin kesalahan di masa lalunya mereka masing-masing. Ki, ngapain sih lo ngelakuin ini? Lo kasihan sama gue. Lo nggak ilfeel setelah lo ngeliat video gue kayak gitu, hah? Karin, denger ya. Setiap orang itu pasti punya yang namanya masa lalu. Dan lo harus tahu, orang yang bisa nerima masa lalu kita, itu berarti layak buat jadi masa depan kita. Di mana, di kantin apa di kafe om gue? Gue ngikut aja deh, mau dimanapun itu. Mending di kafe om lo aja, kan kita udah lama gak ke situ. Boleh. Tapi beres sendiri-sendiri ya. Kebiasaan nih, ada yang suka gak bawa dompet. Iya. Shoot. Hah, kenapa sih kalian berdua tuh ribut? Mulu gak dimana-mana, udah ayo makan, gue lapar banget. Yaudah, ayo. Dia, ayo traktir gue. Iya, gimana kamu bodo dompet? Iya, Tasya. Davin, kok kamu ada di sini sih? Bah, kamu lupa kita punya janji. Oh iya, maaf banget ya aku lupa. Guys, maaf banget ya. Kayaknya kita nggak jadi ada lunch bareng deh. Soalnya gue ada janji sama Davin. Ya udah, mau gimana lagi? Janjiannya kan duluan sama Davin daripada sama kita. Ya, sorry banget. Lain kali, oke? Okay? Iya. Bye-bye, gue duluan ya pergi sama Davin. Bye. Sorry ya, Tasya gue pinjam. Iya. Hati-hati ya. Dadah. Tapi jagain temen gue ya. Jangan dirupain. Awas lecet. Pelan-pelan, kenapa sih jalannya? Pasti kamu lagi bete ya? Gara-gara aku lupa kalau aku ada janji sama kamu. Seenggak penting itu ya? Janji sama aku sampai kamu bisa lupa. Gak gitu, Vin. Tapi aku emang beneran lupa. Kamu cuma lupa sama janjinya doang? Atau lupa kalau kamu juga udah jadi pacar aku? Seenggak penting itu ya, janji sama aku. Sampai bisa-bisanya kamu lupa. Davin, apaan sih? Kok kamu malah mikir kayak gitu? Kenapa aku bisa mikir kayak gini? Karena aku bisa ngerasain, Cia. Aku bisa ngerasain kalau kamu gak serius sama aku. Davin,
Vin, bisa stop gak sih mikir yang aneh-aneh? Kamu pernah bilang sama aku kalau kamu mau nerima aku. Dan kamu janji, Syah. Kamu janji kalau kamu mau sayang sama aku. Mau berusaha sayang sama aku, tapi apa? Sama sekali aku gak ngerasain itu, Syah. Kenapa sih, Syah? Davin, stop. Kurang apa coba gue? Davin, coba deh kamu tuh stop mikir yang aneh-aneh. Aku gak bener. Gimana aku gak mikir aneh-aneh, Syah? Kalau kamu sibuk sama pikiran kamu sendiri, kamu sibuk sama perasaan kamu sendiri, mungkin sama mantan kamu. Padahal aku ada di sini. Sampai-sampai kamu gak inget janji sama aku. Itu hal kecil loh, Syah. Seenggak penting itunya ya, sampai kamu lupa janji sama itu hal kecil loh, Syah. Apa sih? Davin, aku bener-bener. Gue saya ikut campur urusan gue sama Tasya. Kebiasaan sekali tuh anak-anak geng kabel dorang ini. Bukannya prihatin, apa begitu, heboh bertengkar sana-sini. Makanya nona pacar tadi gak fokus buat makan. Akhirnya kesedak toh. Iya kan sayang? Beta juga pusing sama nona Ani itu. Gimana pun caranya, gue mesti bisa ngalihin perhatiannya geng kabel dari ngusut siapa pelaku penyebaran videonya Karin. Biar gue gak dicurigain mulu. Mama pacar? Sayang, mama pacar baik-baik saja toh. Kayaknya lagi sedang mikirin apa gitu. Gue masih kesel aja sama si Mama Ani itu, mamae. Bisa-bisanya dia nuduh aku sembarangan gitu, kan aku gak ada apa-apa sama si Melonnya. Orang si Melon temen aku. Aduh mamae, nona pacar. Beta juga tadi kesal sekali sama nona Ani itu. Makanya beta mengerti posisi yang apa sekarang nona pacar pikirkan. Tapi ya nona, beta harap nona gak usah ambil ke hati ya omongannya nona Ani. Karena nih, nona Ani sama kotorong punya kawan-kawan yang lain itu sebetulnya dorang itu cuman ngerasa iba saja sama apa yang lagi menimpa nona Karin. Itu sayang. Iya aku ngerti, tapi menurut aku nih ya mamai, mendingan kita gak usah fokus deh sama siapa penyebar video itu. Hah? Fokus ke Karinnya aja dulu. Maksudnya nona apa tuh? Ya maksudnya tuh gini, kan videonya udah kesebar juga ya. Ya, ngapain kita cari penyebar videonya? Mendingan kita cari solusi gimana caranya biar Karin itu gak makin malu datang ke kampus. Gimana caranya biar video itu gak makin kesebar. Kita hapus kayak apa kayak gitu. Wesh, mamai. Betul juga tuh sayang. Ais, iya. Lo gak usah ikut campur hubungan gue sama Tasya. Gue cuma gak suka, Vin. Kalau ada yang bersikap kasar depan Tasya. Lo pikir lo siapa? Huh? Lo tuh cuma masa lalu yang udah dibuang jauh-jauh sama Tasya. Lo ingat? Lo tuh pernah ninggalin Tasya. Ngerti? Gak seharusnya kamu ngeliat aku dengan tatapan kayak gitu, Ta. Tatapan mata yang tanpa sadar aku rindukan. Yang bikin aku lemah. Dan seakan-akan mengisi kekosongan hati aku. Seandainya waktu ini bisa aku putar kembali, Syah. Aku ingin mengulang hari di mana aku pergi ninggalin kamu. Aku ingin ngantiin langkahku.
dan kembali ke pelukan kamu, Syah. Karena aku gak mau ada tangan orang lain yang memelukmu selain aku. Lagian nih ya, kalau menurut aku, gimana ya? Siapa lagi sih selain si Melon gitu, kemungkinan besarnya Melon gak sih yang nyebarin video itu? Soalnya kan yang pacaran sama Karin, Melon. Terus yang punya video Karin sama Melon, ya Melon sama Karin gitu loh mamae. Ya kemungkinan besar Melon lah yang nyebarin. Apalagi nih, dia sampai sekarang itu gak bisa move on sama Karin kan. Masih suka banget sama Karin. Udah, ya dia lah. Siapa lagi? Mamae, tapi tuh Nona, kalau memang si Delon temannya Semangka itu, dia masih sayang sama Nona Karin. Terus ini kenapa toh? Dia harus ngebukain semua aibnya Nona Karin. Kenapa? Justru itu Mamae, untuk menggagalkan rencana Rifki menembak Nona Karin. Dan kamu tahu kan, si Melon itu salah satu gengnya. Limba beracun dong, limba beracun. Otaknya udah pasti licik. Ya udah, makanya kamu mendingan sekarang nih ya ngomong tuh sama geng kabel ya, kasih tahu sama mereka mendingan kita fokus untuk cari solusi biar Karin itu nggak malu lagi datang ke kampus. Oke sayang, kalau begitu Nona pacar tunggu saya di sini, Beta akan selesaikan semuanya sekarang banget nih. Sekarang tuh Nona, ini nggak boleh ditunda sayang, paling pintar sekali. Oke, tunggu sini sayangnya, Beta cabut sekarang. Semoga aja memang Mai bisa ngeyakinin anak-anak geng kabel buat berhenti nyari tahu pelaku penyebaran video itu. Ngapain lo di sini? Gimana ya reaksi teman-teman lo kalau tahu ternyata lo yang nyebarin videonya? Apaan sih, jangan sembarangan ngomong lo. Kenyataannya kan kayak gitu. Yang punya flash disk siapa? Kan gue cuma ngasih ke elu. Apa sih tertarik? Kenapa? Lo tuh gimana sih? Gue tuh cuma ngasih videonya ke elu, Giska. Lagian, kalau lo sampai nganggep gue musuh, lo tuh salah besar. Gue kan udah repot-repotnya ngelakuin ini semua untuk mendukung elu sama si Rifki. Biar lo gak kalah-kalah amat tuh sama si Karin. Jaga juga ya omongan lo. Gue itu belum kalah dari Karin. Sebelum janur kuning melengkung aja, itu masih ada kesempatan, apalagi ini belum jadian, ya kan? Yakin lo belum kalah dari Karin? Yakin lah, lihat aja nanti. Dah, hai. Belin banget tuh seorang. Gue kan cuma ngasih videonya ke dia. Nah, dia yang nyebarin ke orang-orang. Gue jadi dibawa-bawa nih.